DPD LDI Kota Bandung berkunjung ke kantor Kejaksaan Negeri atau Kejari Kota Bandung pada Senin 29 Juli 2024. Rombongan pengurus LDI diterima oleh Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo. Ketua DPD LDI Kota Bandung Edi Sunandar menjelaskan kegiatan ini bertujuan untuk membangun hubungan baik antara LDI dan Kejari Kota Bandung. Edi mengungkapkan LDI siap bekerja sama dengan Kejari dalam menyelaraskan program kerja. Kami bersilaturahim sekaligus juga menyampaikan program kerja, visi-misi masing-masing, dan kami sudah sampaikan tadi program kerja Kota Bandung secara global, yang mana program tersebut tentunya program yang sinergi dengan program yang ada di pemerintah Kota Bandung. Edi mengungkapkan kerjasama antara DPD LDI Kota Bandung dan Kejaksaan Negeri Kota Bandung diharapkan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan program yang bermanfaat bagi masyarakat. Ia mengungkapkan LDI dan Kejari akan terus berkoordinasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.